Om Swastiastu. Sejarah perkembangan kebudayaan Pulau Bali tidak terlepas dari peradaban masa lalu di negara India dan juga Pulau Jawa. Bukti-bukti peninggalan tersebut dapat kita temui dalam bentuk kitab, tulisan pada lontar-lontar kuno, maupun pada sebuah prasasti. Namun tidak sedikit dari peninggalan masa lalu itu menjadi pedoman dalam bentuk lisan yang disebut dengan babad atau legenda. Keberadaan Gunung Agung di Pulau Bali juga memiliki sebuah legenda yang mengisahkan hadirnya kedamaian di Pulau Jawa dan Bali melalui anugerah para dewa dengan menempatkan Gunung Semeru di Tanah Jawa, Gunung Agung di Pulau Bali, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Dalam babad Tanah Jawa dikisahkan bahwa dahulu kala, Tanah Jawa Duipa masih terombang-ambing di tengah lautan, di mana bencana tidak henti-hentinya terjadi di situ. Kemudian Dewa Siwa atau Batara Guru turun ke bumi menyaksikan hal tersebut. Dewa berkehendak agar manusia dapat menghuni pulau itu. Namun karena keberadaannya yang masih sangat tidak stabil, maka Tanah Jawa Duipa belum dapat dihuni oleh manusia. Selanjutnya dikisahkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu menancapkan sebuah paku bumi, yaitu gunung yang berasal dari tanah Jambu Duwipa atau negara India. Sehingga selanjutnya tanah Jawa Duwipa menjadi begitu kokoh. Dewa Wisnu mengambil sosok kura-kura raksasa dan meletakkan puncak gunung Mahameru di punggungnya. Sementara Dewa Brahma mengambil wujud seekor ular naga yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan juga kura-kura. Begitu akhirnya, puncak Gunung Mahameru ditancapkan di tanah Jawa Duipa dan dinamakan Gunung Semeru. Tanah Jawa Duipa kembali berguncang setelah sisi bagian barat tenggelam akibat beratnya Gunung Semeru, sehingga beberapa bagian dari Gunung Semeru dibawa ke arah timur agar tanah Jawa Duipa menjadi seimbang. Namun sepanjang perjalanan dari wilayah barat ke bagian timur, bagian-bagian gunung itu pun berjatuhan hingga membentuk gugusan gunung yang begitu indah. Beberapa bagian dari Gunung Mahameru juga ditancapkan di tanah Bali Duipa yang kini dikenal sebagai Gunung Agung dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru yang agung masih menggaungkan aura spiritual yang tinggi dengan menjadi tempat yang sakral bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Tercatat sejak tahun 1992, di gunung tertinggi di Pulau Jawa itu telah berdiri sebuah pura megah yang bernama Pura Mandaragiri Semeru Agung. Dalam naskah lontar Usana Bali, disebutkan bahwa saat itu Pulau Bali seakan-akan begitu ringan seperti halnya daun yang mengambang di tengah lautan. Sehingga untuk menenangkannya, maka puncak Mahameru dibawa ke Bali, sebagian menjadi Gunung Agung dan sebagiannya lagi menjadi Gunung Batur. Sehingga dengan begitu, Pulau Bali menjadi tenang. Selanjutnya, terdapat kutipan lontar Raja Purana Sasana Candi Saptralinga Buana yang menyebutkan keadaan Bali Duipa dan Selaparang masih sunyi senyap, seolah masih mengambang di tengah samudra yang luas. Pada saat itu tanah Bali Duipa baru terdapat 4 buah gunung, di antaranya Gunung Lempuyang di bagian timur, Gunung Watu Karu di arah barat, Gunung Andekase di bagian selatan, dan Puncak Mangu di sebelah utara. Keadaan Bali Duipa pada saat itu masih labil dan goyah. Selanjutnya Sang Hyang Pasupati yang berstana di Gunung Semeru memerintahkan Sang Hyang Banawang Nale, Sang Hyang Naga Ananta Boga, Sang Hyang Naga Basuki dan Sang Hyang Naga Taksaka memindahkan puncak Gunung Semeru ke wilayah Bali Duipa. Sang Hyang Banawang Nala menjadi dasar puncak Gunung Semeru yang akan dipindahkan, sedangkan para naga menjaga mengikat hingga menerbangkannya sampai ke Bali Duipa. Puncak Gunung Semeru yang ada di bagian kanan menjadi Gunung Udaya Purwata atau Gunung Tolangkir, sedangkan yang berada pada bagian kiri menjadi Gunung Calalingga atau yang kemudian disebut sebagai Gunung Batur. Kedua gunung inilah yang kemudian dikenal sebagai Dwi Lingga Giri yang menjadi perhayangan Purusa Pradhanu, di mana Pura Kayangan Besakih di Gunung Tolangkir atau Gunung Agung sebagai Purusa dan Pura Kayangan Ulun Danu Batur sebagai Pradhanu. Dalam babad Pasek disebutkan
Seperti halnya pasca zaman Bahari Nusa Bali, banyak hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Ketika alam masih kosong, mulai saat itulah awal mula Nusa Bali dapat kembali pada sebuah kebenaran. Dan di saat setelah terwujudnya semua itu, Sang Hyang Pasupati yang berstana di Gunung Semeru memanggil ketiga putra-putranya, diutus untuk menjaga Nusa Bali. Dalam perjalanannya menggunakan selundang kelapa gading, berjalan melalui dasar laut dan bumi, begitu cepatnya Batara III telah sampai di puncak Gunung Tolangkir, ditandai dengan letusan Gunung Tolangkir dengan sangat hebatnya. Api kilat dan gemuruh menjadi pertanda kehadiran Batara III di Nusa Bali. Diceritakan selanjutnya, Sang Hyang Geni Jaya berkayangan di Gunung Lempuyang, Sang Hyang Putra Jaya berkayangan di Gunung Tolangkir, dan Sang Hyang Dewi Danu berkayangan di Ulun Danu Batur. Sang Hyang Pasupati di Gunung Semeru kembali mengutus empat putra-putranya untuk hadir ke Nusa Bali sebagai Sang Catur Purusa untuk memperkuat kedudukan Batara III. Yang pertama adalah Sang Hyang Tugu berkayangan di Gunung Andekase. Yang kedua yaitu Sang Hyang Manik Gayang yang berperayangan di Pejeng. Yang ketiga yaitu Sang Hyang Manik Gumawang berperayangan di Gunung Beratan. Dan yang keempat yaitu Sang Hyang Tumuwuh yang berperayangan di Gunung Watukaru. Demikian hingga Nusa Bali atau Pulau Bali menjadi begitu suci dan sakral karena setiap penjuru alamnya bersemayam kekuatan agung para dewata. Begitulah kisahnya sehingga umat Hindu memberikan penghormatan tertinggi terhadap keberadaan sebuah gunung baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali, di mana dataran tertinggi dalam satu kawasan atau wilayah dipandang sebagai Madyanikang Buana sekaligus menjadi hulu bagi wilayah sekitarnya. Di sanalah stana bagi para dewa, sinar suci Tuhan. Maka tak heran bila banyak pura-pura agung dibangun pada sebuah gunung, baik di puncak gunung, lereng maupun kaki gunung, karena secara spiritual di sanalah merupakan kawasan tersuci. Bila tidak berada di gunung, maka sebuah pura akan dibangun dengan posisi pemujaan berorientasi ke arah gunung yang paling dekat. Bentuk bangunan pelinggi pun dibuat mengkerucut ke atas yang menyerupai sebuah gunung, baik dalam bentuk candi, padmasanu, meru maupun lingga. Dengan pandangan Hindu yang berwawasan kesemestaan, maka sangatlah tepat bila di Gunung Semeru dibangun pura sebagai tempat umat Hindu di Indonesia memuja Hyang Siwa Pasupati. Puncak Gunung Semeru lantas menjadi gunung agung dengan pura agung Besakih berada di lerengnya dan menjadi pusat spiritual di Pulau Bali. Hingga kini, bila ada perayaan-perayaan besar atau karya agung di pura agung Besakih maupun pura Sadkayangan lainnya di Pulau Bali, pasti akan tetap Nur Tirta ke Gunung Semeru. Dan sebaliknya, bila di Gunung Semeru ada upacara agung, maka akan disertai pula dengan Matur Piuning ke pura Sadkayangan di Bali, termasuk pula Gunung Rinjani. Bila dicermati secara logika dan penalaran yang rasional, keberadaan sebuah gunung sejatinya memanglah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang mendiami kawasan sekitarnya. Lereng gunung ditumbuhi pepohonan yang lebat, air mengalir menyuburkan tanah, menghadirkan banyak sungai dan danau yang menjadi sumber kehidupan. Selanjutnya air pun mengalir menuju lautan yang luas. Panas matahari menguapkan air laut menjadi mendung dan menghasilkan hujan. Lantas kembali diserap oleh gunung dengan pepohonannya, mengalir melalui sungai, ditampung di danau, diserap ke dalam tanah menuju lautan. Begitu seterusnya sebuah siklus yang berkelanjutan. Demikianlah arti penting sebuah gunung dalam kosmologi Hindu. Sungguh mulia dan tak ternilai dari tuntunan ajaran Dharma agama Hindu. Semua sinergitas alam semesta anugerah Sang Pencipta menjadi sebuah harmonisasi yang sungguh luar biasa hingga patut kita jaga dan kita lestarikan. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai buah. Siapa yang menebar kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Siapa yang menabur fitnah, dia akan menuai kehancuran.
Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Shanti, 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 Om.